Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya pada malam yang berbahagia ini. Kita dalam kelas kedua kitab Bidayatul Hidayah. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna dalam usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sampai kepada muka surat ke-10 bahagian pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan Adab-adab melaksanakan ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah olehmu bahawa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang fardu yakni wajib dan ada yang sunat. Yang fardu ialah modal iaitu asas perniagaan, dan dengan modal itu kita akan selamat, sedangkan yang sunat itu keuntungan, dan dengan keuntungan itu kita akan mendapatkan beberapa darjat kelebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sila Ustaz. Hadis Qudsi adalah hadis yang lafaznya adalah daripada lidah Nabi SAW. Tapi maksudnya, maksud perkataan itu dari Allah SWT. Kalau lafaz pun daripada Allah SWT, maksud Allah SWT itu Al-Quran. So Al-Quran itu lafaz pun memang patah demi patah daripada Allah SWT, dan maksud daripada Allah itu Al-Quran. Dan hadis Qudsi istilah untuk maksud tu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaz tu Nabi yang melafazkan hadis ni. Jadi Allah berfirman dalam hadis Qudsi, sedia kan? Okey. Dan sentiasa seseorang hamba memandirkan diri kepadaku dengan menambah amalan-amalan sunnah. Setelah mereka melakukan yang fardhu-fardhu sehingga aku mencintainya, maka apabila aku telah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan akulah lidahnya yang ia berkata-kata dengannya, dan akulah tangannya yang ia menyentuh dengannya, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis Qudsi, maknanya hadis yang makna daripada Allah Subhanahu wa taala tapi lafaz dari Allah Subhanahu wa taala, bahawa tidak ada satu yang lebih sesuai daripada untuk hamba menghampirkan diri, iaitu dengan menyempurnakan ibadah yang difardukan, dan kemudian dia menambah dengan benda-benda yang sunat. Ketika yang fardu dia buat, yang sunat dia banyakkan, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Jadi apabila Allah mencintainya, pendengarannya adalah maknanya pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan akulah penglihatan yang dia melihat dengannya. Telinganya itu dia mendengar dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia mendengar dengan benda-benda yang boleh membawa dia ke arah kebaikan. Benda-benda baik Allah pilih dia untuk mendengar benda baik. Kalau benda buruk dengan sendiri dia tak dengar benda itu ataupun dia abaikan benda itu. Jadi hari ini kita manusia, kita boleh memilih untuk mendengar, dan yang bagi rezeki untuk memilih kita mendengar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau hari ini katakan di depan kita ada orang mengumpat cerita keburukan orang, kita ya Allah aku tak mau dengar.
Walaupun kita berada di hadapan dia, kita takkan dengar. Hati kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perkataan hati la ilaha illallah nanti lebih kuat daripada perkataan orang yang di depan kita. Ha, jadinya Allah sendiri yang akan menjadi yang mendengar dengan pendengarannya. Allah rahmati dia sehingga benda yang dia dengar semua benda-benda yang baik aja. Tidak dia melihat, melainkan ia melihat dengannya. Dan mana Allah tu melihat dengannya, maksudnya Allah rezekikan dia untuk melihat benda yang baik-baik aja. Ha, sekarang ni lagi kan cabaran keimanan dan cabaran jadi baik ni lagi susah. Kan kita ada telefon, ada WhatsApp, kawan-kawan kita dekat sekolah lama, sekolah rendah tu diingat kita macam masih sekolah rendah lagi. Padahal kita ada AJK masjid, kan? Jadi dia pun hantar gambar-gambar yang tak elok, kan? Tapi tak tertarik langsung untuk kita melihat itu. Kan? Kita melihat tu dengan apa yang Allah rahmati kita, kan? Dan lidah berkata, akulah yang berkata dengan lidah itu. Maksudnya perkataan itu Allah bantu dia untuk menyebut benda-benda yang baik. Ha, kalau Allah rahmati kita ni kan, Allah bantu dia. Tangan tu Allah lah, Allah sebut akulah tangan yang menyentuh dengannya dan akulah kaki yang berjalan dengannya. Tangan dan kakinya Allah pilih dia untuk menyentuh benda-benda baik dan melangkah pada benda-benda baik. Ha, ini kalau Allah rahmati seseorang itu eh. Ha, sebab itu balik kepada tujuan kitab asal ni ditulis supaya apa? Apabila kita mempelajari adab, kan? Hadis ni diletakkan oleh Imam Ghazali bukan saja-saja. Dia kaitkan dengan tujuan kitab ini ditulis. Apabila kita menjaga adab, maksudnya apa? Adab bercakap. Kita akan berusaha untuk bercakap dengan apa yang Allah Subhanahu Wataala redoi. Adab mendengar, adab beribadah, adab melihat dan banyak lagi kita adab yang dengannya kita akan lebih jadi baik, lebih baik, lebih baik. Dan dengan itu maksudnya Allah Subhanahu Wataala merahmati kita. Kan? Jadi untuk kita ni ada punya adab, okay? Untuk kita ni ada mempunyai adab. Adab ni dia ada dua benda. Akhlak ataupun adab ni ada dua benda yang penting. Satu benda tak nampak. Benda tak nampak ni sifat. Sifat ni apa yang ada dalam hati. Satu benda yang nampak. Benda yang nampak ni sikap. Sikap ni benda yang nampak. Benda yang nampak eh? Sifat benda tak nampak. Contoh apa? Sabar. Tu benda tak nampak. Tawakal. Benda tak nampak. Tapi sikap benda yang nampak. Sikap. Senyum di hadapan saudara. Tu sikap. Itu benda yang nampak. Ha, jadi maknanya, bila sebut pasal adab, dua-dua. Benda yang nampak dan benda yang tak nampak dalam hati. Sifat dan juga sikap. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mu'min ayat ke-19. Selesai. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu dua-dua, yang sifat dan yang sikap. Yang sikap yang nampak, kerelingan mata. Mata kita pandang apa Allah Subhanahu Wa Taala nampak. Dan apa yang ada dalam hati kita. Apa dalam hati kita tu? Kita punya tawakal, redha, syukur, sentiasa bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Itu kan ada adab yang perlu dibentuk. Allah tahu yang zahir ataupun yang tersembunyi dalam hati kita ini. Dan dalam surah Taha ayat ke-7. Maksudnya Allah Taala mengetahui rahsia dan yang lebih tersembunyi kan. Surah Taha ayat 7. Jadi Allah tahu sirra wa akhfa, apa yang rahsia dan apa yang lebih tersembunyi lagi. Maka jagalah adab-adabmu di hadapan Allah, baik yang zahir ataupun yang batin. Ha, kan tadi yang zahir itu yang sikap yang nampak eh. Yang batin yang tersembunyi dalam. Tak dikatakan orang itu baik kalau dia rasa hati dia je baik. Pernah tak dengar tak perkataan? Saya ni kan eh. Mulut je jahat tau tapi hati baik. Pernah dengar tak perkataan tu? Kalau dalam Islam, dia kena dua-dua baik. Hati baik, mulut pun baik. Zahir pun kena baik juga. Sudah adab ya. Ada orang yang mulut wah bukan main manis. Bukan main baik lagi tapi hati penuh hasad dengki, tak puas hati dengan orang, penuh sangka-sangka pun tak bagus juga. Ha, jadi ketahuilah bahawa jagalah adab di depan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang zahir ataupun yang batin.
Seperti beradabnya seorang hamba yang hina yang banyak membuat kesalahan di hadapan seorang raja yang gagah lagi perkasa. Okey, jadi kita masuk pada adab yang pertama, adab dari bangun tidur. Hendaklah engkau berusaha supaya dapat bangun dari tidur sebelum terbit fajar, dan hendaklah zikrullah yang mendahului segala sesuatu, baik di hatimu atau di lidahmu. Okey, ini doa yang panjang. Okey, kalau boleh hafal, tak boleh hafal, saya akan tunjukkan mana yang paling pendek kita nak baca. Paling pendek, jangan sampai panjangnya sangat ni, aduh, lalas tak amal langsung. Kita belajar ni niat kita nak beramal, tak boleh panjang pendek, jangan langsung tak buat langsung. Okey, sila Ustaz, apakah doa itu? Sila. Bismillah. Okey, so jadi itu doa yang panjang, kan? Kalau nak hafal, kan, usahlah untuk menghafal. Paling tidak ni baris pertama ni. Saya rasa semua kita hafal ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Paling tidak. Kan? Dan dah lepas solat subuh, kan, kita pun siap-siap ambil yang baki tu bacalah sebagai zikir pagi. Kan? Tak semestinya baca panjang, kan? Maksudnya baca itu dulu paling kurang, kemudian selepas itu kita mulakan pagi kita dengan berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lindungi daripada benda-benda tak baik sepanjang hari. Jadi kita doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selepas kita berdoa, kita pun ambil, maknanya engkau apabila engkau memakai pakaianmu, maka hendaklah kau niatkan dengan menjunjung perintah Allah Taala pada menutup auratmu. Dan janganlah engkau berniat dengan berpakaian itu menunjuk-nunjuk kepada makhluk. Kalau begitu engkau akan mendapat kerugian. So kita pakai baju kita dengan niat, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih lah Tuhan, dapat tutup aurat, mudah-mudahan kekal sampai akhir hayat. Doa ni dalam bahasa Melayu pun tak apa, tak semesti dalam bahasa Arab. Sebab Allah itu dipuji pada setiap masa dan dipuja pada setiap bahasa. Jadi maknanya bahasa Melayu pun tak apa. Tapi sunnah dia, maknanya kalau kita baca ni, dipanggil doa ni yang Nabi yang ajarkan. Paling kurang bacalah doa tu. Dalam hadis yang lain, ketika kita tidur, syaitan ni akan ikat badan kita. Jadi kita kena putuskan ikatan itu untuk kita menjadi orang yang segar sepanjang hari. Macam mana cara nak putuskannya? Bangun-bangun tidur, baca doa dulu. Puji Allah dulu. Kemudian
ambil wuduk, bangun, kemudian solat, maka terputuslah ikatan-ikatan syaitan, bangunlah kita dengan keadaan nasyitan, dalam keadaan yang memang cergas dengan bersemangat untuk hari itu. Kalau tidak, dia akan bangun sebagai kaslanan, malas, lembek, malas. So baca doa, kemudian kita baki itu boleh baca kemudian. Kalau tak pun paling kurang doa itu kita baca. Bab yang kedua, adab-adab masuk ke dalam tandas. Dan setelah bangun subuh, apabila engkau mahu masuk ke dalam tandas untuk menunaikan hajatmu, maka dahulukanlah kakimu yang kiri. Masuk tanah ini semua kita tahu dah, insyaAllah. Dan ketika engkau keluar daripadanya, maka dahulukan kakimu yang kanan. Dan jangan engkau membawa sesuatu yang ada padanya tulisan nama Allah Ta'ala dan juga rasul-rasulnya. Dan jangan pula engkau masuk ke dalam tandas itu dalam keadaan tidak menutup kepala atau tidak berkasut ataupun bersandal. Dan baca olehmu ketika masuk dalam tandas akan doa seperti ini, bismillah, a'udzubillahi minarrijsi wan najis wal khabithi wal mukhbith asyaitanir rajim. Okey, ataupun doa yang biasalah ustaz-ustaz kita ataupun kita ajar daripada kecil tu kan, doa untuk masuk tandas tu, baca doa tu. Okey. Jadi kadang-kadang ada orang letak untuk senang anak dia baca doa tandas tu dekat pintu tandas. Kan, elok jangan letak dekat pintu tandas, sebab ketika pintu tu dibuka, doa tu berada dalam tandas dah. Kan, keluar sikit kat dinding tu tak apa. Kan, jangan dekat dalam tandas. Okey. Kenapa kita perlu baca doa? Syaitan ni kan dekat mana-mana. Syaitan ni ada dekat mana-mana. Dekat kuliah ilmu macam ni pun ada juga syaitan. Kan? Dekat Mekah pun ada. Kan? Dekat Masjid Nabawi pun ada juga. Saya satu hari ada orang kerasukan dekat Mekah, kat Mekah ni. Jadi telefon saya, "Ustaz, tolong Ustaz yang travel tu." Saya kata waktu tu petang telefonnya, insya-Allah. Tapi nantilah lepas saya selesai bawa jemaah ni dah makan, nanti barulah saya sempat datang lah. Okay. So jadi lepas solat isyak saya mau datang. Masuk bilik, bayangkan, katakan saya masuk pintu macam ini, dia tengah baring macam ni tau. Budak kena rasuk lelaki. Masuk dia tengok saya, dia turun baring macam ni. Dia turun baring macam tu. Saya pun terus solat 2 rakaat. Solat minta hajat pada Allah yang tunjukkan macam nak buat. Dah bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kita zikir selawat. Kan? Saya pun panggil. Ni sini. Bangun sini, kawan. Ustaz nak ajak berbual, saya kata. Benda tu bangun. Terus bangun macam tu. Kan? Jadi saya pun cakap, "Awak ni daripada mana?" Dia kata, "Saya ni memang ikut budak ni daripada Malaysia lagi ni lah." Malaysia? Cakap Melayu . Lepas tu saya kata, okay. So kenapa nak kacau? Dia pun ceritalah sejarah tu, gedebuk-gedebuk cerita. Kemudian, bila saya ajak dia berbual, dia sukalah nak berbual. Dia kata, "Oh, Ustaz, dekat Masjid Madinah tu, ni makam Nabi kan? Ni makam Sayyidina Abu Bakar, ni makam Sayyidina Umar." Saya tanya dia, awak tahu awak masuk ke Masjid Nabawi tu? Tak. Saya tak boleh masuk. Masjid Nabawi tak boleh masuk kerana ada yang jaga, kata dia. Habis tu kalau budak ni pergi masjid, awak duduk mana? Saya duduk hotel. Habis kat Mekah ni, kalau masuk Masjid Haram, tak masuk. Sebab apa? Ada yang jaga. Habis awak duduk mana? Saya duduk hotel ni ataupun pergi pasar-pasar ni. Jangan selalu duduk kat pasar-pasar. Lepas tu saya tanya dia, pasar-pasar tak jumpa kawan-kawan kat sini? Dia kata, "Jumpa banyak. Tapi tak faham cakap Arab." Betul lah ni. Cakap Arab. Sekali jin Melayu lah ya. Tapi tak faham cakap Arab. Okey, saya kata. Jadi saya pun cakap, okey, cuba baca doa. Cuba baca ayat Quran. Dia ada buku apa nama? Buku umrah tu. Cuba baca. Dia boleh baca, tapi sampai nama Allah tak boleh baca. Sampai nama Allah macam buh, tak boleh baca. Kan? Okey. Jadi syaitan ni kan ada di mana-mana. Poin dia. Kenapa spesifik dekat tandas baca doa? Tapi kan berada di mana-mana syaitan ni. Kenapa spesifik tandas tu baca? Kenapa? Sebab syaitan banyak kat situ.
Kan? Sebab apa? Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ya. Kita punya pemikiran ni, kalau kajian moden lah kan, kita ada gelombang otak kita. Ketika otak kita ni tengah berfikir macam tuan-tuan tengah belajar sekarang ni kan, gelombang dia gelombang yang tinggi tau. Gelombang alfa, gelombang tinggi. Sebab kita tengah mencanang ilmu, mencanang apa yang dibahaskan. Kalau kita tengah relax, gelombang otak kita akan rendah. Ketika rendah, dia akan explore benda yang kita tak perasan. Idea-idea otak, kalau gelombang kita rendah, dia akan banyak idea. Dia boleh recall benda-benda yang lupa, benda yang hilang, benda apa. Idea-idea banyak lahir. Sebab itu, dalam solat kan, kenapa banyak idea? Karena solat sudah khusyuk, ingat Allah. Tapi dalam solat lah, kunci hilang jumpa. Kan? Allahu Akbar. Kat tepi sofa tadi tu. Kunci hilang jumpa kat solat tau. Benda-benda yang kita lupa, makanan kucing habis pun ingat dalam solat. Kenapa boleh recall benda tu? Sebab kita punya otak ni dalam gelombang yang rendah. Bila rendah, dia banyak boleh dapat idea, ilham dan sebagainya. Okey. Dalam tandas sebenarnya, kalau satu orang itu mandi ataupun buang air, gelombang otak dia adalah gelombang otak yang rendah. And sebab itu dalam tandas banyak idea. Dalam tandas banyak idea tau. Ramai penyanyi-penyanyi dapat ilham buat nyanyian dalam tandas. And itu kemanusiaan. Islam tak nafi kemanusiaan. Jadi ketika gelombang otak kita tu rendah, maknanya banyak idea, banyak apa. Jangan sampai syaitan membisikkan idea-idea yang tak bagus dekat otak kita. Sebab ketika otak tu rendah, itulah idea tu akan idea kita ingat. Ilham-ilham, idea-idea yang otak kita ketika dalam keadaan beta atau gelombang, idea itu kita ingat. Dan sebab itu, kenapa spesifik dalam tandas baca doa? Sebab memang kita tengah mandi, kita tengah relax, kita akan boleh recall banyak benda. Jangan sampai syaitan bisikkan benda-benda tak baik kepada kita. Benda-benda dendam, benda-benda ingat keburukan orang, benda-benda idea yang tak baik. Kan? Sebab dia ada chance untuk mencetuskan idea-idea ini. Sebab itu spesifik Nabi ajar, dalam tandas baca doa. Kan? Dan kita pun boleh ajar anak kita. Ayah, kenapa? Anak kita tanya kan, kenapa nak masuk tandas? Bukan dalam tandas, nak masuk tandas baca doa. Sedangkan syaitan mana-mana pun ada. Sebab itu ketika gelombang otak kita tu tengah relax, takut dibisikkan dengan idea-idea yang tak bagus. Okey, itu masuk tandas. Keluar tandas. Dan keluar tandas hendaklah kau membaca doa. Okey. Paling kurang adalah ghufranak. Paling kurang, ya Allah, ampunkanlah aku. Dan yang baki yang panjang-panjang, sila Ustaz. Okay. Jadi, ya Allah, ampunkan aku dan segala puji bagi Allah yang telah membuang benda-benda tak baik. Jadi, kita buang air itu adalah buang benda-benda tak baik. Kita minta Allah buang benda-benda tak baik di badan kita dan kekalkan benda-benda yang baik. Kekalkan benda-benda yang baik yang bermanfaat dalam diri kita ni. Dan apa yang kita makan, apa yang ada yang bagus-bagus, kekalkan. Yang tak baik, keluarkan, ya Allah. Okay. So, jadi, tuan-tuan sekalian, dan ketika berada dalam tandas, ketika berada dalam tandas, kita hendaklah menjaga diri daripada terkena percikan najis. Terkena percikan najis. Terutamanya kalau kita pergi dan juga gunakan tandas-tandas awam, jaga. Sebab banyak di antara sebab orang kena seksa kubur, kerana apa? Kerana percikkan najis yang terkena pada dirinya dan dia menunaikan sembahyang. Dia menunaikan ibadah. Jadi ada satu istilah, muka surat 14 tu. Ada satu istilah dipanggil istibrak. Istibrak ni maknanya bagi orang lelaki, kita berdehem. Berdehem tu untuk maknanya mengeluarkan baki-baki najis.
terutamanya kencing lah. Bagi terutamanya kencing bagi yang bagi dalam diri kita yang mungkin tidak tus lagi itu. Itu panggil istibrak. Istibrak tu ya. Kerana banyak benda-benda ataupun banyak orang dikenakan azab kubur antaranya adalah kerana Nuh najis tu. Okey. Kemudian apa antara adab lagi? Kalaulah andai kata kita buang air, jangan menghadap ke arah kiblat. Jangan mengarah ke arah kiblat. Kalaulah andai kata tak ada pilihan menghadap juga, buat satu dinding. Dinding maknanya tak kita niat bukan berniat menghadap mengarah ke arah kiblat tu. Itu antara adab dia. So kena kalau kita tahu memang itu menghadap ke arah kiblat, maka kita alihkanlah kan, kita punya condongkan jangan berarah kepada kiblat. Okey, dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa inna amata adzabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan seksa kubur adalah berasal daripadanya, yakni dari sebab tidak berhati-hati dalam bersuci daripada najis. Apabila banyak seksa kubur tu tidak berhati-hatilah dalam kita membersihkan najis. Okey. Selepas hadis tu Sila Ustaz. Sebab hadis tu. Dan jangan kau bersinjak dengan tangan kanan. Hendaklah kau membaca doa setelah selesai sinjak itu dengan katamu. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat munafik dan tiarkanlah kemauan ku dari kejahatan seperti zina. Okey. So jadi maknanya ketika beristinja ni yang afdalnya adalah air. Orang Melayu kita terbiasa dengan air, alhamdulillah dah. Okey. Air mana yang afdal dengan air. Kalau tak dapat air, benda-benda kesat. Dengan syarat, benda kesat dengan syarat pertama bukan makanan. Bukan makanan roti tak boleh. Dengan syarat bukan makanan. Okey. Kemudian benda kesat dengan syarat tidak memudaratkan. Kulit durian tak boleh. Walaupun benda kesat. Sebab dia memudaratkan. Okay? Antara lain apa? Benda kesat tetapi bukan selain daripada tulang. Tulang tak boleh. Sebab tulang makanan jin. Jadi, tulang makanan jin. Dan kalau kita ambil benda kesat, gunakan tiga bucu. Tiga bucu yang berbeza untuk kesat. Okay? So, tiga kalilah. So, berusaha semaksimal mungkin untuk bersihkan. Itu ada kat muka surat 17 sebelum doa tu. Macam mana cara membersihkan najis. Dan kemudian bacalah doa. Ya Allah, bersihkanlah hatiku daripada nifaq. Allah matahir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Dan sucikanlah kemaluanku daripada kejahatan. Okey. Saya kan satu ketika pernah menziarahi satu tukang sunat. Jadi dia ni mahir dalam sunat cara tradisional. Saya tanya, apa petua kalau tuan sunatkan orang kan? Dia kata selain daripada teknik sunat dia, saya akan baca setiap kali memegang kemaluan anak yang nak sunatkan, apa doa ini lah. Cumanya tukarkan. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil ganti nama dia kan. Ya Allah, peliharalah kemaluannya daripada kejahatan. Allahumma tahhir qalbahu minan nifaq wa hassin farjahu minal fawahish. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan tukarkan ha. Allahumma tahhir qalbaha minan nifaq wa hassin farjaha minal fawahish. Kita ada anak, kita ada cucu kan. Ketika kita nak cebokkan dia, kita bacakan doa ni. Daripada kecil kita minta daripada Allah untuk lindung anak kita daripada buat kemaluannya itu nanti akan menjadi bencana bagi dia. Maknanya jaga pelihara jangan buat benda-benda jahat. Okey? Jadi kalau pada lelaki yang qalbahu dan juga farjahu, ataupun kalau perempuan tukarkan ha farjaha.
Allah panjanglah ustaz doa ni, baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, peliharalah anak ini daripada zina. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Kalau panjang sangat eh, kalau rasa macam susah nak menghafal. Ini doa Islam ajar doa, ada adab doa. Doa ni menyebabkan kita, doa ni adab kan. Dan macam mana saya sebut pada kelas yang lepas, adab ni adalah sumber kepada keberkatan. Kan? Adab, kenapa perlu beradab? Sebab adab adalah sumber kepada keberkatan. Habis adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, adab-adab berwuduk, kan? Mengambil air sembahyang. Okey. Maka setelah selesai dari istinja, istinja itu tadi maknanya bersuci lah daripada najis tu kan. Maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Siwak, kan? Dengan kalau sunnah dia memang kayu siwak lah. Nah, kalau tak ada, konsep bersihkan gigi itu sendiri pun. Kan? Jadi, ya Allah, aku niat untuk bersihkan gigi ni kan. Ataupun kalau nak habis sunnah betul, beli kayu siwak tu betul. Kan? Kerana bersiwak itu, kata hadis Nabi SAW. Sila tak? Mabharatul infami wa mabharatul infami maskhatul syaitan. Artinya bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keadaan Tuhan dan membersihkan bagi syaitan. Jadi membersihkan gigi atau bersiwak menjadikan syaitan tak suka kita. Kan? Dan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Islam, orang beriman ni kebersihan memang dijaga eh. Kebersihan sampai kebersihan gigi pun Nabi ajar direct dalam hadis Nabi SAW. Dan antara kelebihan siwak. Salatu bi siwakin afdal min 70 salatan bila siwak. Sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang tiada bersiwak. Okey. Jadi maknanya solat dengan siwak lebih afdal 70 kali daripada solat tanpa siwak. Siwak ni sugi lah eh. Okey. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut. Sila. Artinya jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak dalam setiap kali sembahyang. Okey, kalau tak bersusah kata Nabi, aku wajibkan. Benda tu benda yang highly recommended, sangat digalakkan oleh Nabi SAW untuk kita membersihkan diri gigi kita tu. Ha, kalau betul memang dengan kayu siwak itu sendiri. Dan sabda Nabi SAW lagi muka surat 19. Sila. Mengertu di siwak di hatta khashitu an yuhdar alaiya. Artinya aku selalu diperintahkan bersiwak. Allah Ta'ala selalu memerintahkan aku bersiwak. Sehingga khawatir siwak itu akan diwajibkan ke atas. Okey, jadi maknanya sama juga hadis itu Nabi kata, aku selalu diperintahkan untuk bersiwak. Jaga kebersihan gigi. Kan? Dengan siwak itu sendiri yang sunnah dia. Kalau tak pun sentiasalah jaga kebersihan diri. Sehingga aku khawatir dia akan diwajibkan ke atas aku. Kata Nabi SAW. Kemudian, hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi. Supaya engkau tidak terkena percikan air. Dan bacalah olehmu doa. Okey. Jadi sebab itulah biasanya tempat wuduk tu dia tinggi sikit. Kan? Kenapa tinggi sikit? Adab dia. Jadi kalau kita nak buat tempat wuduk tu biar ada dia punya mastabah dia panggil ataupun tempat tinggi sikit. Tinggi sikit tu supaya apa? Tak terkenalah kecikan-percikan air tu kan? Dan bermulalah kita mula berdoa. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada bisikan-bisikan syaitan. Sama juga, kenapa ketika nak kena air? Kenapa ketika nak kena air? Mandi ke atau berwuduk ke? Kenapa spesifiknya itu? Sebab bila kena air ni tenang tau. Kecuali kalau datang solat Jumaat lambat, kan, orang nak start solat, memanglah kita akan ambil cepat-cepat. Tapi kalau kena air ni biasa, gelombang otak kita ni akan jadi tenang. Sebab itu kenapa ketika marah Nabi menganjurkan ambil uduk. Sebab ambil uduk dia akan menyebabkan tenang, hati tenang. Otak kita ni gelombang tenang. Apabila gelombang tenang, dia banyak lahir idea-idea yang bagus, idea-idea lah. Idea boleh recall benda-benda yang mungkin kita lupa di bawah subconscious mind kita, minda separah sedar kita. Sebab itu doa,
Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada bisikan syaitan. Sebab ketika itu penting. Jangan sampai tengah kita tenang, syaitan bisikkan benda-benda. Takut terlekat kepada otak kita. Ataupun dekat minda kita ni. Dan aku mohon perlindungan daripada mereka itu datang, ya Allah. Ini antara tempat yang penting. No? Dalam tandas, nak uduk, nak mandi. Nak pergi mandi, nak masuk tu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak terjun mandi, kan? Allahumma Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Aku berlindung daripada bisikan syaitan dan aku berlindung daripada mereka itu datang. Kemudian basuhlah kedua tanganmu. Okey. Ni nak meluduk kan? Ni benda-benda sunat . Benda sunat sebelum sentuh air baca doa tu tadi. Rasionalnya apa kita dah cerita tadi tu. Kemudian apabila kita membasuh dua tangan, kan kita menyelat-nyelat jari ni atau masukkan jari itu, apa doa dia? Okey, silakan. Artinya, ya Allah, aku meminta akan engkau, akan keuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung denganmu dari kesian dan kebinasaan. Okey, air ini Allah Subhanahu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada air dari minal ma'i kullahayin, daripada air ini semua benda hidup dapat hidup dengan benda air. Mudah-mudahan kita menyentuh air ini, ya Allah, berkatilah air ini aku untuk ambil wuduk ke mandi ke itu pada aku, dan hindarkan benda-benda tak baik yang menjadi aku ni. Air itu dia menghidupkan. Air itu menghidupkan. Itu doa minta berkat. Allah banyaknya doa nak hafal. Minta Allah supaya bantu kita untuk menghafal. Kalau tak, bahasa Melayu pun tak apa. Bahasa Melayu pun tak apa. Okey. Jadi kemudian, hendaklah engkau berniat, muka surat 20. Hendaklah engkau berniat untuk mengangkat atau menghilangkan hadas. Dan engkau berniat bahawa istibahatus salah, untuk berniat tu untuk mengharuskan, membolehkan kita sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka supaya sah wudukmu. Maknanya itu kalau di sudut fiqah lah. Kita ambil, kemudian kita nak kenakan muka, kita berniat saja aku ambil ambil sembahyang lah untuk istibahatus salah, ataupun seperti doa yang telah biasa kita bacalah, niat ambil wuduk tu. Kemudian ambil air. Kemudian ambil air satu cebok. Okey. Cebok ni gayung. Satu istilah gayung. Sebab bagi orang selatan, dia tak panggil cebok, dia panggil gayung. Apa ambil cebok ni pula kan? Bagi orang selatan, orang Johor, orang Melaka. Cebok ni gayung. Dan berkomor-komorlah engkau 3 kali. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu dalam mulutmu. Sehingga sampai ke hujung halkum, bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankanlah berkumur-kumur. Puasa tetap berkumur-kumur, tapi perlahankan. Dan ketika itu, baca lagi doa ketika berkumur. Ketika nak berkumur, baca doa. Sila, Zat. Jadi berkomor-komor tu, sambil kita berkomor-komor, kita minta, ya Allah, berkati. Maknanya rezekikan aku untuk gunakan lidah ni daripada benda baik-baik. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, ada 2 lubang yang banyak menjumuskan manusia ke dalam neraka. Satu lubang mulutnya, satu lagi lubang kemaluannya. Jadi lubang mulut kita ni banyak menjadikan sebab untuk orang tu ke neraka. Jadi komor-komor tu bukan sekadar komor tau. Tetapi doa, ya Allah, rezekikanlah benda baik-baik. Sebab hari ini berapa ramai orang yang memelihara haiwan di dalam mulutnya. Berkandang-kandang haiwan di dalam mulut dia. Ketika bergaduh, keluarlah haiwan ternakan itu daripada mulut dia. Keluarlah haiwan-haiwan, kan? Maki dengan haiwan-haiwan yang tak sepatutnya disebutnya. Sebab apa? Mulutnya itu kita mohon supaya Allah berkatilah mulut, ya Allah, berkatilah. Setiap ibadah tu adab dia untuk doa minta kepada Allah supaya Allah terus baiki diri kita tu. Okey, kemudian muka surat 20 bawah sekali.
Ambil pula satu gayung, satu cebok, satu cedokkan air yang lain untuk kau memasuk ke dalam hidungmu. Masuk hidungmu eh. Kemudian masukkan 3 kali doa. Doa lagi. Doa lagi eh. Hafal. Doa minta Allah bantu untuk mudah kita hafal eh. Sebab kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Okey, sila Zat doanya. Allahumma ahdi ra'ihatal jannah wa anta 'anni ra'i. Ya Allah, syukurlah hidupku ini dengan wangi syurga. Jadi minta supaya Allah rezekikan kita untuk cium bau syurga. Kan? Maksudnya apa? Ini satu tamsilan eh, supaya masukkanlah aku dalam syurga. Ha, masuk dapat cium bau syurga, mana masukkan dalam syurga. Dapat hidung ni masuk ataupun mencium bau syurga. Jadi masukkan hidung tu berdoa. Kan? Panjang doa ni bahasa Melayu pun tak apa. Kalau boleh bahasa Arab lagi bagus, alhamdulillah. Kemudian engkau menghembuskan air daripada hidungmu. Kemudian menghembuskan air dan bacalah pula, sila Ustaz. Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nar wa su'idar. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuk api neraka dan dari kejahatan tempat kediaman. Ah, mana su'idar? Sama ada kubur, lubang seksaan ataupun dekat akhirat nanti neraka, na'udzubillah. Ha, ni ketika keluarkan hidung, air daripada hidung tu. Kemudian ambil pula satu cebok air ataupun satu cedokkan air, satu gayung air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat mula mendatar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini sudut fiqah dia. Sudah fiqah dia, iaitu mula tempat tumbuh rambut eh. Mula tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Ha, ini tempat kita punya wuduk eh. Habis tu orang yang dah botak kan. Rambutnya kat belakang macam ini, macam mana? Kan? Maka sekadar-kadar had dia, mana rambut dia tumbuh tu. Dia dah botak sampai sini. Kan? Ha, so sekadar had, dahi tu lah. Ha, maknanya ketika rambutnya masih ada tu. Ini adalah dari segi bujur. Dan segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Telinga eh? Antara kedua telinga. Sini dan sini. Bagi ibu-ibu akak-akak eh, yang kita simpan rambut di sini ni. Jadi rambut tu rambut bahagian wuduk tau. Kalau kita tak potong susah, kita jangan naikkan macam ni. Kan? Ha, benda tu benda antara benda yang wajib dibasuh tu. Ha, ini kalau tak potong lah, kalau tak potong eh. Atau kita ingat sebab anggota wuduk benda di sini sampai kawasan sini. Ha, ni, telinga kawasan sini ni. Dan sampaikan air itu ke tempat tahzif, iaitu tempat yang beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Iaitu tempat ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis, ini tempat ada di tepi dahi. Okay, dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azar, iaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke dalam tempat tumbuh janggut yang tebal. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu. Okey, janggut sekadar-kadar boleh basuh eh. Bagi mazhab Syafi'i yang zahirnya yang atas yang dalam jelah. Ha, kalau Hanafi tu dia kena selak dalam-dalam tu. Ha, dia macam ini dia yang sekadar air boleh lalu tu. Okey, ketika basuh muka apa doa yang nak baca? Sila Ustaz. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tabyadu wujuhu awliyai wala tusawwih wajhi bi zulumatika yawma tasbadu wujuhu a'dai. Ya Allah, putihkan mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadikan putihmu muka para awliyakmu, kekasihmu, yaitu pada hari kiamat. Dan janganlah engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuh. Okey, paling pendek sampai binurika tu. Allahumma bayyid wajhi binurika, ya Allah, putihkanlah muka aku dengan nurmu, ya Allah. Ha, paling pendek eh. Paling pendek. Yawma tabyadul wujuh awliyaika tu, kalau boleh baca, bacalah. Paling pendek. Jangan sampai tak baca langsung. Kan? Allahumma bayyid wajhi binurika. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahayamu, ya Allah. Barulah wuduk kita tu menyamah
menambah seri muka, kan? Taklah. Ini penat tepek sana lah, tepek sini. Tak, seri-seri juga muka. Lama-lama salahkan produk. Ini tipu produk ni. Sembayangnya tak, macam mana nak seri muka? Kan? Sembayang tu sendiri menyerikan muka, kan? Tapi ni kita doa merujuk pada akhirat nanti. Eh? Dunia lebih-lebih lagi. Dunia pun Allah akan bagi kelebihan-kelebihan tu. Dan jangan kau tinggalkan menyelat-nyelat janggut yang tebal. Kerana maknanya masukkan segala yang boleh. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Diikuti pula membasuh tangan kiri. Basuhlah tanganmu bersama kedua siku sampai ke tempat pertengahan lenganmu. Kerana perhiasan di syurga itu sampai ke tempat basuhan wuduk. Dan ketika nak basuh tangan, ketika nak basuh tangan ni, apa doa dia? Okey, Ustaz, sila. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabi yasira. Berikanlah kepadaku catatan amalan pada hari kiamat nanti di tangan kanan, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Tangan kanan, kita basuh sampai saya meratakan air itu, baca doa ini. Paling pendek apa? Sampai biyamini itu. Allahumma a'ti kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab amalanku dengan tangan kanan. Sebab orang yang dapat dengan tangan kanan tu, maknanya Allah, dia sebagai golongan yang Allah rahmati. Jadi barulah sambil-sambil kita basuh, kita baca doa tu. Baca doa tu. Kemudian basuh tangan kiri. Tangan kiri basuh, doa dia. Sila, Zat. Allahumma a'ti. Okey, itu untuk tangan kiri. Allah banyak juzat kanan lain, kiri lain, nanti tertukar-tukar kan pula kan. Baca doa. Baca doa yang sama untuk permulaan untuk permulaan. Kanan, Allahumma atini kitabi biyamini. Kiri pun sama juga. Ya Allah, Allahumma atini kitabi biyamini. Ya Allah, berikanlah kitab aku dan tangan kanan. Walaupun baca tangan kiri. Untuk permulaan jangan langsung tak baca. Itu je. Jadi saya basuh, baca. Okey. Kemudian, sapulah kepalamu dan ratakanlah seluruh bagian kepala dengan sapuan, iaitu dengan membasuh kedua tanganmu. Lalu kau temukan ujung-ujung jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian depan kepalamu. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Setelah itu engkau kembali semula ke hadapan, kedua tanganmu ke hadapan. Ini baru dihitung satu kali sapuan. Maka engkau buat seperti itu 3 kali. Okey. Dalam mazhab Syafi'i paling kurang dalam beberapa helai rambut atau 3 helai rambut paling kurang. Ini kalau yang sempurnanya lah, basuh kepala kedepankan balik, basuh kepala kedepankan balik. Dan ketika basuh kepala itu, apa bacaan dia? Bacaan dia, sila Zat. Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil 'alayya min barakatik wa zillani tahta zill 'arsyika wa la zilla illa zillak. Allahumma harrij sya'ri wa basyri 'ala an-nar. Ya Allah, ikutilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepada aku barakahmu dan naungilah aku di bawah naungan 'arsymu di hari yang tiada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sekutuan api. Okey, Allah Ustaz, ini baca doa kepala lah pula, panjang lah pula. Paling kurang wakaf yang hujung tu. Allahumma harim sya'ri wa basyari minan ala nar. Ya? Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar. Paling kurang, ya Allah, haramkanlah, yakni hindarkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Itu paling kurang, ya. Mana jangan tak baca langsung. Baca panjang-panjang, kita ambil masa hafal, niat minta kepada Allah mudahkanlah untuk kita menghafal, paling kurang baca tu. So bila kita nak start baca ni, esoklah pagi start terus, kan? Start terus, amalkan terus. Apa yang hafal lah, tak hafal bahasa Melayu pun tak apa. Jangan kembang-kembang hidung, kan? Belajar kitab Imam Ghazali, adab mengambil wuduk, tulis besar-besar dekat cermin dekat rumah kita, nak baca doa ketika ambil wuduk, berkuat kuasa bulan depan. Kita tak buat, tak amalan. Amalan jangan tangguh, buat terus. Bila ni pagi esok buat terus, kalau tak boleh nak bahasa Arab, tak ingat mana-mana, bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah,
peliharalah rambutku dan kulit-kulitku dari api neraka, ya Allah. Ha, kan dalam bahasa Melayu kan kita ni kan. Ha, so maksudnya maksudnya ya Allah berikanlah kitab dengan tangan kanan, ya Allah. Ha, kan bahasa Melayu. Boleh eh? Itu paling kurang eh? Paling kurang. Kemudian kau sapu kedua telingamu luar dan dalam dengan air yang baru, bukan air yang tersisa di tangan selepas menyapu kepala itu. InsyaAllah semua kita buat, ambil baik, basuh telinga pula. Masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam dua lubang telingamu, maka kau sapukan bahagian luar dengan ibu jari dan bacalah olehmu ketika itu. Okey, Ustaz, sila doa. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah man 'abdaka. Ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang mendengar suatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah agar aku akan suara pemanggil syurga di dalam syurga bersama dengan orang-orang yang baik. Ha, ni bacaan untuk telinga kan? Ha, so jadi maknanya masuk ke telinga, ambil telunjuk, telunjuk jaringan, masukkan kat telinga yang belakang ibu jari ni, basuh belakang ni, basuh belakang ni, kan, belakang ni, kerak-kerak bawah telinga ni kita akan rasa kan, kalau siapa ada kerak lah telinga, basuh, ambil wuduk dengan betul, barulah bersih kan. Dan sambil-sambil tu doa, doa ni okay? Jadi oh panjangnya Ustaz kan. Okay. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl. Paling kurang baca itu. Ya Allah, jadikanlah aku daripada orang-orang yang mendengar perkataan-Mu, ya Allah. Al-qawl. Eh? Paling kurang perkataan itu. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawl. Paling kurang. Okay. Okay. Kemudian sapulah tengkukmu dan bacalah. Tengkuk. Eh? Dalam mazhab Syafi'i kita tidak banyak ditekankan mengenai tengkuk. Dalam Hanafi dengan membasuh tengkuk ni kan. Kan ketika kalau dah basuh tengkuk, doa dia selesai. Allahumma fukka waqalati minan nar wa a'udzubika minas sadas wal anar. Artinya ya Allah, merekakan bebaskanlah tengkukku ini daripada api neraka dan berlindung. Aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Okey, jadi maknanya itu doa untuk kalau tengkuk. Kan? Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada dua mata kaki, dan selat-selatlah celah-celah jari kakimu dengan kelingking tangan yang kiri. Kemudian engkau mulakanlah yang demikian itu dengan menyelati kelingking kakimu yang kanan sehingga kau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kanan. Ketika basuh kaki, kan? Okey, sila Zat. Allahumma thabbit qadamiyya 'ala siratil mustaqim aqdami 'ibadika as-salihin. Artinya ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas ketiak siratil mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang saleh. Paling pendek sampai siratil mustaqim, itu paling kurang eh. Paling kurang lagi dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kita basuh kaki kan? Doa ya Allah. Mudah-mudahan engkau tetapkanlah kaki iku ni di titian siratal mustaqim, ya Allah. Bahasa Melayu pun tak apa. Kan? Tapi Allahumma thabbit qadamayya ala siratal mustaqim. Itu paling pendek lah. Kan? Kalau panjang lagi, hafal. Dan niat untuk menghafal, insyaAllah. Kaki kiri, ada doa yang lain. Alamak, panjangnya doa. Baca doa yang sama untuk kaki kanan pun tak apa. Ya Allah, kaki aku ni, ya Allah, kekalkanlah dengan maknanya ke atas titian siratal mustaqim. Kan? Dan kaki kiri doa Ustaz sini. Allahumma inni a'udzubika min an tazilla qadamiyya 'ala siratil fil nar yawma tazillu aqdamul munafiqin wal mushrikin. Ini Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas siratil mustaqim. Di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki yang orang yang munafik dan musyrik. Okey, jadi itu doa. And kalau tak boleh nak baca doa ini, baca yang kaki kanan bersama. Allahumma thabbit qadamayya 'ala siratal mustaqim. 'Ala siratal mustaqim. Okey. Dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan betis mu, atas sikit daripada kita punya buku lali itu. Dan hendaklah kau memastikan bahawa semua anggota wudukmu kau basuh dan kau sapu 3 kali. Dan apabila telah selesai wuduk, ini doa yang biasa kita baca eh. Selesai wuduk maka bacalah doa ini. Selesai. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي، أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني صبورا شكورا، واجعلني أذكرك ذكرا كثيرا، وأسبحك بكرة وأصيلا. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada syarikat baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan rasulnya. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan disertai ada Tuhan dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah dosaku dan terimalah taubatku. Semuanya Engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu, dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang suci zahir dan batin, dan jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepada-Mu untuk pagi dan petang. Okey, jadi ini doa ni sama juga panjang yang biasa kita baca muka surat 26 ya. Cuba buatkan bracket dia paling kurang 3 bahagian. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Paling kurang 3 tu minta supaya Allah jadikan kita daripada golongan orang yang bertaubat, daripada golongan orang yang suci, dan daripada golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Itu paling kurang ya. Allah waja'alni minat tawabin, waja'alni minal mutatahirin, waja'alni min ibadikas salihin. Maka sesiapa yang membaca doa itu selepas daya wuduk, pasti akan keluar segala dosa dari seluruh anggotanya dan dicap ke atas wuduknya dengan cap, maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah arasy. Maka sentiasalah wuduk itu bertasbih kepada Allah, dan ditulis baginya pahala wuduk itu sampai pada hari kiamat. Maknanya pahala itu, pahala wuduk kita memang akan, maknanya sebagai bekalan kita sampai ke hari kiamat ya. Dan ada 7 perkara makruh hukumnya. Makruh hukumnya ketika berwuduk. Kan? Apa dia? Yang pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas wuduk. Okey, mengibaskan tangan. Itu makruh hukumnya. Okey. Yang kedua, menampar-nampar air ke muka dan kepala. Macam ni lah. Maknanya macam ni. Kan? Okey. Yang ketiga, bercakap-cakap. Cakap-cakap makruh wuduk eh. Sambil wuduk tanya. Eh, lama tak nampak eh? Haa. Ni lah, tengok cucu, jaga cucu. Oh, iya ke? Jangan-jangan eh. Dia baca doa. Baca doa tadi eh. Okey. Yang keempat, membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. 3 kali sunat, lebih 3 kali makruh hukum dia. 3 kali je. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was dan syaitan yang mengganggu orang sedang berwuduk itu, namanya walhan. Kan? Jadi maknanya was-was. Eh, sempurna tak air? Sempurna tak air? Sempurna tak air? Kalau lebih air, maka makruh. Berwuduk dengan air musyammas. Musyammas ni air yang panas, dipanaskan kerana matahari pula. Kan? Kalau dalam kitab fiqah disebut panas tu, dan dia berada di dalam bejana besi. Bejana besi ya. Bejana besi. Jadi kalau plastik, botol air plastik macam mana? Kan? Kalau ikut ta'rifan kitab fiqah, kalau bejana besi itu tak termasuklah air musyammas. Maknanya air yang dipanaskan dengan air matahari. Tapi kalau nak di sudut bahasa sendiri, sejukkan dululah air musyammas, air yang terkena dipanaskan matahari. Dan yang ketujuh, beruduk dengan menggunakan bejana-bejana daripada tembaga. Dari tembaga, makruh hukumnya. Maka yang 7 itu hukumnya makruh ketika beruduk. Dan sesiapa yang berdoa ketika berwuduk, apa kata hadis Nabi SAW? Sudah selesai. Innaman dzakara Allah inda wudhihi tahara Allah jasadahu kullahu wa man lam yadhkur Allah wa man lam yadhkurillah lam yadhkur minhu illa ma asabahu al-ma. Artinya, sesungguhnya barang siapa yang menyebut nama Allah Ta'ala ketika berwuduk, maka Allah Ta'ala menyucikan semua jasadnya. Tapi barang siapa
Okey. Jadi apa kelebihan kita berdoa? Kita tak basuh seluruh badan kita. Lain kalau kita mandi kan. Kita terjun, kita terus berniat untuk berwudu, kenakan semua anggota wudu, maka satu badan kita lah kena air. Tapi kita wudu kan muka yang basuh, tangan yang basuh, kepala yang basuh, kaki yang basuh. Tapi kalau kita berwudu dengan membaca doa-doa tadi itu, maknanya dengan mengingati Allah, yakni doa-doa yang tadi itulah ya. Maka macam semua anggota kita itu dibasuh, dibersihkan. Itu kelebihan dia. Jadi kalau tak ya kita bersih tapi hanya anggota yang kena air itu saja. Ini tak ada kelebihan dia. So jadi doalah ya. Sebab itu tak semestinya doa dalam bahasa Arab kalau tak boleh nak hafal. Jangan langsung tak berdoa. Kalau boleh berhafal bagus alhamdulillah. Tak boleh macam mana kadang-kadang kan. Yalah. Tak semua orang diberikan ingatannya itu kuat. Usaha. Tapi kalau tak berdoa paling tak saya dah bagi yang pendek-pendek tu apa? Ataupun dengan kita baca dalam bahasa Melayu pun tak apa. Jadi sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama insya-Allah. Kita sambung lagi adab-adab mandi pada kelas yang akan datang insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah itu di kelemahan diri saya sendiri. Saya minta ampun dan maaf. Panjang umur, berazki kita jumpa lagi.